Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini aku akan SVS ya, invasi ke state 199 kali ini guys. Dan langsung saja kita akan mulai di sini karena waktunya itu lagi lama ya, 1 jam gitu ya baru dimulai masalahnya ini. Oke, langsung saja kita akan ke sini guys. Kita langsung ke sini ke Ron ya. Di sini aku akan cek dulu nih sumber daya orang-orangnya di sini. Apakah sumber dayanya kaya-kaya apa gimana orangnya? Aku akan kesini dulu kalau gitu guys. Ini ada namanya Buff, Iuf gitu ya. Banaspati. Wah, ini ada orang Indonesia ya. Banaspati namanya guys. Dan ada juga si Jas ya. Di sini aku akan langsung loncat dan udah konfirmasi juga sama teman-teman yang ada di Aliansi 178 kalau bakar-bakar. Ya bilang-bilang ya nanti sumber daya biar bisa aku minta aku gitu ya guys. Biar banyak sumber dayanya gitu ya. Ini si Ron udah mulai barbar duluan orang-orang. Si Ron udah nyerang si Yugri, ada si ini siapa ya? Aduh, ini siapa ya? Artis. Ini sumber dayanya dikit banget. Miskin-miskin cuy orang-orang ya. Ada namanya si Yuri guys, dan itu banyak banget sih ya. 1 juta ini banyaknya, 1 juta. Iregi, dan di sini aku akan kesini dulu ya, cari tempat dulu, siapa tahu nanti ada orang yang mau kesini biar bisa aku bantu gitu guys. Ya udah, ada yang kebakar juga plasma 6 coy. Ini udah kebakar juga nih plasma 7 nih. Berarti nantinya plasma 10 ya yang bisa kita serang ya. Kalau udah plasma 13 ya. 400.000 coy. Waduh. T10 rupanya. Di sini aku akan cek dulu. Ini apaan saja sih maksudnya. Oke, coba aku akan serang kali ini guys. Di sini akan aku aktifkan juga, dan buffnya juga udah aku aktifkan. Ini akan aku aktifkan juga gitu guys. Oh, menang cuy, 900.000 kebakar langsung. Berapa yang mati nih ya? Parah banget ya. Kalau orang-orang yang udah sampai ketinggalan bakalan kebakar gitu guys. Sekarang aku akan menggunakan Mars satunya dulu. Ini si tisu toilet kemana orangnya? Ini teman juga nggak ada di sini masalahnya. Teman-teman barbar nggak ada di sini. Nyesek banget ya. Oh, kebakar-bakar dulu. Cari sumber daya ya. Dikit sih, nggak terlalu banyak banget. 4.000 yang tewas. Ini biasanya kalau skor-skor kayak gini si Ron udah melampaui nih. Tisu toilet cuy. Ini si tisu toilet kemana orangnya? Aku akan ke tisu toilet nanti guys. Tisu toilet kesini ya? Oh, ini dia orangnya. Tisu toilet udah langsung barbar. Dibakar cuy. Aku akan kesini dulu cari sumber dayanya. Masih lama sih. Oke, aku akan fokus dulu guys untuk cari ini. Nanti akan cek-cek lagi di mana ada bangunan orang gitu ya. Ini gua mars dulu deh. Gak bisa. Yang lainnya aku keluarkan biar sampai habis dulu nih.
penyerbakan ya pasukannya. Oh lagi segini bisa. Oke, aku akan fokus dulu guys. Pasti banyak dong dari kalian yang bingung ingin top up State of Survival di mana dengan harga murah. Aku merekomendasikan Sunsky Gaming Shop. Ya, ini dia lapak terpercaya aku dan pastinya aman dan legal, guys. Dan lebih lengkapnya kalian bisa kunjungi di www.sunskygamingshop.com. Dan untuk kontaknya kalian bisa langsung hubungi di nomor ini ya. Dan jangan lupa untuk kunjungi Instagramnya di Sunsky Gaming Shop. Dan jangan lupa untuk masukkan kode promo SOS_Sunsky untuk mendapatkan potongan harga guys. Untuk cara ordernya kalian bisa langsung klik linknya ada di deskripsi. Buruan order sebelum kehabisan guys.
Ya, kali ini aku bersama si Ron dan si toilet paper ya. Di sini dia ini udah mulai barbar gitu ya. Tadi dia itu nyobak bakar orang pasukan 10 juta ya. Modal 3 juta yang mati. Ngeri parah banget gitu ya ini. Game lama-lama ya, gak seperti dulu gitu ya. 2 juta loh. Dia itu bukan berburu sumber daya tapi musuh ya, pasukannya gitu ya. 10 juta tewas. Gimana ceritanya ini orang ya? Ini ada plasma 10 juga, aku akan kesini. Si Ron 12, toilet paper baru plasma 11 ya. Dan sedikit lagi ya, ini sumber daya bakalan 50 juta guys. 50 billion ya. Banyak banget ini sumber daya ini. Bakalan sangat-sangat banyak banget gitu ya. Wah, ini banyakan dikasih bala bantuan ya sama musuhnya cuy. Kampret dia ini. Ada si Modwin juga di sini ya. Waduh, dia udah gunakan jamet cuy. Nah, di sini ada si Monwin, aku akan ikuti si Monwin ya, bareng-bareng sama si Monwin. Meskipun dia itu aliansi 178 tapi ya pastinya mau bantu guys. Buat nyerang-nyerang gitu ya. Mau, ini siapa sih mau ya? 600.000 langsung teler. Langsung modar cuy. Pasukannya segitu langsung modar tuh. Langsung aku akan serang coba ya di sini, sumber dayanya segitu ya. Nol. Tapi pasukannya nih. Coba nih aku serang. Itu berapa ya? 400 ya. Banyak juga nih. Cukup untuk mencari skor ya. Skor harian tuh. Oh, sekarang ada tambahannya ya untuk ini ya, koin tugas ini ya. Waduh, bagus banget deh ini. Sekarang ada juga lagi nih, lagi satu. Ya, banyak nih. Untuk pemulihan kantor penugasan ya. Koin yang tadi itu. Ya, 7.000. Kantor penugasan lumayan cuy. Buat membalikkan keadaan cuy.
Ini kenapa ya toilet paper ada dua nih? Eh ada tiga cuy. Oh kan? Di si Ron ada dua. Ah ngebug. Ngebug kampret banget deh ini game. Kebanyakan ngebug gitu ya. Kebanyakan minum kopi nih developernya. Sampai-sampai ngebug cuy. Lagi sedikit ya, jadi sumber daya udah hampir 50 billion guys. Dan kayaknya nanti bakal bisa sampai 50 billion deh. Udah banyak banget nih sumber daya. Ya apa ya ini sumber daya banyak banget. Kita attack nih orang-orang. Sampai habis ya sumber dayanya. Ini udah mulai bertarung apa belum ya? Ini toilet paper juga. Dan juga si Ron juga ada di sini. Lah. TBD kebakar, guys. Tuh orangnya kebakar loh. Si Tommy mau diserang, cuy. Sama Angry ya, Angry Safarov gitu namanya. Dan akhirnya ya, memiliki sumber daya sebanyak 50 billion guys. Ini sumber daya bakalan lebih banyak lagi nantinya setelah cerai ya, sini pastinya ya. Sini aku akan upgrade dulu. Udah enak bikin sekarang.
cari sumber daya dulu gitu. Setelah itu ke bunker. Nah, akhirnya ini orang kebakar juga di D-Block ya, dan ini siapa ya? Sir, ini dua orang nyerang ini dari tadi gitu masalahnya. Itu pasukan dia berapa ya? Habis itu gila banget itu orang dari tadi itu diserang-serang meskipun kalah ya, diserang terus gitu. Kacau cu. Aku diserang dan waduh, banyak banget ternyata si Tommy yang tewas ya, terluka juga banyak, 600 ribu. Gila banget. Meskipun ya menang, tapi rasa kalah itu. Pasukannya langsung dihabiskan cuy. Itu akunnya siapa ya, si D-Block ya? Malah aku serang-serang. Ini udah habis ya. Wah, udah habis ya. Coba nanti aku akan cari lagi siapa sih yang banyak sumber daya. Bakalan banyak banget pasukan aku yang tewas nih kalau seperti ini ceritanya.
Ini aku akan pakai emas pertama ya, coba kenapa kalah. Tadi 2 juta. Oh, bisa juga. Bisa juga nih menang nih. Emas 7 soalnya. 400 ribu yang tewas. Dan ada juga yang bertanya dari kalian ya, ini SPS apaan bang? Nah, ini acara SPS, pertarungan antara negara ya. Jadi kita bakal berperang di state yang kalah ya pada saat pengumpulan poin gitu guys. Jadi kita bakalan menempati ini dulu ya, bunker terus baru ke sisinya ya. Dan itu sebanyak 3 kali ya. Kalau sudah 3 kali nanti poinnya bakalan muncul guys. Siapa yang paling banyak poinnya di sini itulah yang akan jadi pemenangnya gitu guys. Ini si Rusman diserang-serang terus. Udah habis sampai-sampai ini. Mungkin ya, negara 199 ini aliansi apa ya? Tuh kan nggak ada keterangannya di sini. Dan yang lainnya juga aku nggak tahu nih orang-orangnya kemana yang bakar-bakar gitu. Oh, ada kesini. Konsi namanya nih, bakar cuy. Oke guys, itu dia untuk pertarungan SPS ya di part 1. Dan ini SPS kampret banget cuy. Orang-orangnya cuma beberapa aja yang barbar gitu ya. Sisanya masih di base gitu guys. Di sarang. Gak kemana-mana orangnya. Oke, selesai video berikutnya di part 2. See you next time guys. Bye-bye.